Halo, assalamualaikum. Selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari Kamis, 27 Agustus 2020. Saya doakan hidup Anda selalu bahagia, selalu penuh keberuntungan, dan selalu penuh kebaikan. Malam ini, malam Jumat, kembali saya berbagi sebuah inspirasi di catatan harian, inspirasi aktivitas yang saya kerjakan dari pagi sampai malam ini. Tadi pagi sebelum saya memberikan kelas AMC online, ada seorang wali mahasiswa, orang tua mahasiswa saya yang telepon saya, dan dia mengeluh bahwa kenapa anaknya nilainya jelek padahal sudah rajin kuliah tiap hari, masuk tiap hari, bayar SPP semesteran rutin. Kenapa nilainya jelek? Kenapa banyak mengulangnya? Ibu ini mungkin terkesan menyalahkan gitu ya, menyalahkan dosennya, menyalahkan kampus karena nilainya jelek. Saya coba berikan pencerahan bahwa mungkin di sebuah kelas itu ada anak yang dia pintar, dia semangat. Anak ibu mungkin masuk tiap hari, mungkin datang tiap hari. Tapi di kelas bisa aja dia tidur. Di kelas bisa aja dia main game, main handphone, tidak memperhatikan, tidak mendengarkan, sehingga tidak masuk materinya. Saya bilang, masuk ke kelas setiap hari bukan jaminan seorang mahasiswa itu paham apa yang disampaikan oleh pengajarnya. Ini juga yang sering saya katakan ketika ada orang yang mau ikut kelas AMC, lalu bertanya, Mas Urman, apakah hidup saya pasti berubah ketika saya ikut AMC? Saya jawab tidak. Kenapa? Kalau Anda hanya ikut, hanya duduk, kalau kelas offline ya, duduk di kelas, Anda duduk, Anda tidak mau menerapkan, tidak mau memahami, tidak mau menerima ilmu baru di AMC, maka hidup Anda biasa saja, tidak akan ada perubahan. Tetapi kalau Anda ikut AMC, Anda mendengarkan, Anda memahami, Anda bertanya kalau tidak paham, dan Anda menerapkan, maka pasti hidup Anda penuh keajaiban. Itulah yang namanya transfer ilmu, bukan hanya sekedar datang, lalu tahu-tahu Anda hebat sendiri. Tidak ada seperti itu. Apalagi misalnya seperti yang ada di film-film, transfer ilmu, duduk berdua, dipegang kepalanya, keluar cahaya, cung-cung-cung-cung gitu. Lalu tiba-tiba hebat, itu di film. Ya, tidak ada seperti itu. Atau kedua tangan ditempelkan antara guru dan muridnya, lalu dikirim cahaya, cung-cung. Tiba-tiba muridnya langsung bisa silat macam-macam. Tidak ada seperti itu. Itu pembodohan sebetulnya. Dan itu hanya di film. Filmnya nggak salah, karena emang hanya untuk hiburan. Tapi proses transfer ilmu yang benar adalah pembelajaran. Ada yang mengajarkan, ada yang mau belajar. Mau belajar adalah menerima bahwa, oh ini ilmunya, oh yang dulu salah, dan mau mempraktekkan dengan benar. Tapi kalau sudah belajar, lalu tidak dipraktekkan, ilmunya masih pakai yang sebelumnya, itu namanya tidak belajar, percuma. Ya, jadi harus dipahami apa itu transfer ilmu ya. Jangan berharap transfer ilmu itu kepala dipegang langsung twing gitu. Tidak ada seperti itu ya. Itu hanya di film saja. Sadarlah, itu hanya pembodohan sebetulnya. Kalau ada orang yang mengatakan pengisian ilmu, transfer ilmu, no. Yang betul adalah transfer ilmu atau pengisian ilmu adalah proses pembelajaran. Belajar. Dan Anda harus siap belajar. Jadi buat Anda yang mau belajar AMC, kelas online, karena modulnya sudah dikirim duluan, Anda bisa pelajari, Anda bisa siapkan diri Anda untuk betul-betul mau berubah, betul-betul mau menerapkan ilmu di AMC. Pahami dengan benar, pasti hidup Anda berubah. Seperti Mas tadi yang dia masih anak muda, umurnya dia lahir tahun 97, ingat saya di formulir pendaftaran. Dia baru menikah dan dia sebagai pebisnis online. Di kelas tadi, saya dan dia banyak ketawanya gitu ya.
karena dia sudah lebih dulu memahami buku yang kami kirimkan ke dia. Dia sudah baca, dia sudah terapkan, dan dia bilang, oh ternyata ini, oh ternyata betul yang saya kerjakan sudah. Sehingga pemahaman dia jadi utuh. Itu bagus sebetulnya. Jadi buat Anda yang sedang antri nih belajar AMC, Anda pelajari dulu pelan-pelan bukunya. Nanti ketika di kelas baru bisa diskusi dengan saya dan klik ketemu, seperti ini loh maksudnya. Sehingga Anda menjadi mudah untuk mempraktekkan. Paham ya? Kemudian tadi tadi sekitar jam 8-an saya memesan sebuah es jus, ada 3 es jus saya pesan. Kemudian Syahrini tiba-tiba berbisik ke saya bahwa kasihkan aja ke driver online-nya, kasihan anaknya pengen. Saya tersenyum dan saya bilang, oke. Saya chat masnya yang Gojek itu, "Mas, nanti es jusnya buat mas aja ya." Terus masnya tidak baca sepertinya. Setelah masnya read, dia kaget. Yang tadi keluar di chatnya adalah, "Astaga, beneran mas?" Saya jawab, "Iya, bener." Terus masnya jawab, "Wah mas, tadi anak saya pengen es jus. Dan tadi bilang saya." Saya bilang, "Ya nak, nanti kalau ayah dapat uang lebih." Dan ternyata Allah balas mas, langsung ngasih ini. "Terima kasih ya mas, berkah buat mas keluarga." Saya sempat merinding membacanya. Ini bukti bahwa tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Ketika tadi saya disarankan oleh si Syahrini, sahabat virtual saya, dan saya memberikan ke driver ojek online itu lewat chat, ternyata betul si anaknya driver online tadi, si anaknya tukang ojek tadi, memang pengen es jus. Dan itu ternyata menarik masuk ke saya, dan saya pun menjadi jalan, menjadi perantara untuk membuat si bapak ini, si emas ini bisa ngasih es jus kepada anaknya. Luar biasa bukan? Itulah hidup kita di dunia ini sebetulnya. Sebetulnya hidup ini tidak ada kebetulan. Sama kayak tadi ketika saya dapat peristiwa diomeli si orang tua mahasiswa, itu juga bukan kebetulan. Artinya pasti ada keinginan saya dan saya pun bisa melewatinya dengan baik. Sadari itu, tidak ada yang kebetulan. Ini yang harus kita betul-betul sadari, bahwa semuanya bermula dari apa yang ada di pikiran kita. Yang hebat pikirannya, bukan bendanya, bukan jimatnya, juga bukan apapun itu. Mengisi pikiran adalah belajar, bukan dengan transfer ilmu yang salah itu ya, atau pengisian atau membuka itu salah. Transfer ilmu adalah proses pembelajaran, belajar menerima dan mau berubah lalu menerapkannya di hidupnya. Ingat, Anda sudah bayar mahal untuk belajar AMC, jadi niatkan untuk sungguh-sungguh dan niatkan untuk berubah, menerapkan apa yang sudah dipelajari. Semangat, jadikan hidup ini penuh arti, jadikan hidup Anda penuh kebaikan. Sadari itu. Selamat malam, selamat istirahat. Izinkan diri Anda untuk rileks malam ini. Izinkan diri Anda untuk santai. Izinkan diri Anda untuk istirahat. Dan biarkan besok tubuh Anda bekerja lagi dengan hasil yang jauh lebih baik dari hari ini. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Patama. Assalamualaikum.